semua, nah kali ini kita ada di Fortino Audio dan Lighting. Kita akan coba speaker audio center yang terbaru MA series, jadi ada MA15 dan MA12. Nah, di sana kita sudah siapkan. Nanti kita akan coba band. Akan ada band akustik yang main. Ini audio center MA series, seri terbaru dari audio center, speaker aktif. Fitur-fiturnya seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada unitnya. Nih, ini yang MA12. Oke, ini MA12. Dan yang terpasang di sana itu ada MA15. Nanti kita akan ke sana, dan kita akan coba, kita akan dengarkan hasilnya seperti apa. Di sini kita pakai mixer dari Presonus. Nih, Presonus Studio Live 32SC. Kita akan tes bagaimana kemampuan speaker audio center MA15 ini. Ikuti terus. Nanti ada Mang Yadi nih, Mang Yadi yang akan mencoba menjajal nih speaker audio center MA15. Jul. Ini Jul. Jul mau coba audio center MA15. Oke. Jul mau ke Rocky. Jul. Ini monitor pakai yang MA berapa, Jul? MA12. MA12 12 inch aktif. 2 unit. Asik. Apa ini? Jadi monitor kita pakai 2 unit MA12. Yang PA kita pakai MA15. 2 unit. Speaker audio center MA15 ini dia 1600 watt dengan kelas D power amplifier, dan ada teknologi brain core. Jadi ada teknologi brain core di speaker ini yang dipakai di seri-seri audio center yang tipe-tipe atas kayak KLA series, SA series. Jadi fasilitas atau teknologi brain core itu juga dipakai di audio center MA series ini. Dia ada limiter. Nanti kita lihat seperti apa suara maksimal dari speaker ini. Oke, kalau di luar kita sudah coba hasil suara audio center MA15. Nah, sekarang ada di dalam pokok. Nih, kita akan lihat lebih detail seperti apa audio center MA15 ini atau audio center MA series. Kita akan lihat bagian depan, bagian belakang. Kalau bagian depan seperti biasa, ini ada logo audio center di sini. Terus ada komponen speaker 15 inch, terus ada tweeter. Ada indikator light di sini, ada lampu warna biru ya nanti kalau dia on, dan bodinya plastik atau fiber. Nih kita lihat lebih dekat lagi. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Nih ada logo audio center, terus ada indikator lampu di atas. Ini komponen speakernya 15 inch, ada tweeternya juga. Nah, sekarang kita lihat bagian belakang. Oke. Nah, tampak belakangnya seperti ini. Ini back panel dari audio center MA15. Oke, nih teman-teman. Ada tombol on off untuk kabel powernya. Terus dia ada dua channel ya. Dua channel, channel 1, channel 2 sudah combo jack, jadi bisa XLR, bisa Akai. Di masing-masing channel ada knob gain-nya dan ada equalizer. Ada knob equalizer di sini. Terus di channel 1 dia ada switch untuk line dan mic. Jadi kalau kita untuk pakai mic, jadi ada switch untuk mic, itu biasanya gainnya lebih besar. Oke, dan di bagian bawah ini ada output, terus ada bluetooth. Jadi speaker ini ada bluetooth, ada koneksi bluetooth. Ini tombol bluetoothnya, terus bisa auxiliary input, terus volume bluetooth dan auxiliary inputnya di sini. Dan ini ada low cutnya. Jadi speaker ini ada low cut. Dan ada untuk front lightnya, terus ada indikator power, limiter, dan protect. Jadi ada limiter, ini yang saya bilang tadi ada brain core teknologi yang dipakai di speaker-speaker audio center seri atas. Ada di KLA series, SA series, itu dipakai juga di MA15. Jadi speaker ini untuk putus itu kemungkinan kecil karena dia ada limiter.
Kalau mungkin di speaker lain indikator clip, tapi kalau ini benar-benar limiter jadi dibatasi. Oke teman-teman, nih 1600 watt ya, Audio Center MA15 kelas D power amplifier. Nah teman-teman, demikianlah review singkat saya Audio Center MA15. Dan untuk harganya itu untuk MA15 itu di 12.500 sepasang. Dapat di mana? Bisa langsung ke Fortino Audio dan Lighting di kawasan Manado. Untuk teman-teman di Sulawesi Utara dan sekitarnya bisa menghubungi Fortino Audio dan Lighting. Yang penasaran bisa langsung datang tes di toko Audio Center MA15. Kalau saya pribadi cukup worth it di harganya, di kelasnya, dan bahkan dengan brand core teknologi itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman rental, karena speakernya akan aman, ada proteksi, ada limiter, dan bisa kita ajak untuk main outdoor, indoor, cukup untuk rental akustikan. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.